Sebab tu kita kata parti dia orang ni parti sembang je. Daripada pemimpin sampai ke pengikut. Pimpin macam tu juga, sembang je lebih. Kan? Bila jadi kerajaan tak boleh buat apa. Jadi pemangkang pun tak boleh buat apa. Jadi kerajaan tak berfungsi, jadi pemangkang pun tak berfungsi. Lebih berhenti jadi manusia. Agakkan presiden pula bercakap pasal binatang tak habis-habis. Tak ada binatang yang presiden pas tak cakap. Kan? Daripada biawak, kerga, anjing nyalak bukit, itik patah kaki, kerengga. Itu je presiden ni boleh hapaikan mulut dia. Sebab tu saya cadangkan kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang jadi Perdana Menteri, kalau pengarah zoo negara tu dah pencen ke, ya, pengarah perhilitan ke, dah pencen, nanti adil lah. Tak payah letak dia sebagai Duta Khas Timur Tengah. Nanti dia juga sebagai pengarah zoo negara ke. Kan? Sebab apa? Sebab dia ada kepakaran di situ. Ilmu-ilmu binatang tu dia khatam. Dia tahu. Sebab tu dia bercakap tak pernah tak ada binatang. Dalam parlimen yang terbaru tu sebab apa? Seperti burung tiong. Binatang juga. Kan? Binatang juga. Cuma satulah saya ingatkan kepada Haji Hadi, ya. Tolong betulkan anak tu, jangan sibuk pasal binatang. Jangan anak kamu Khalil tu yang perangai dia macam binatang. Sampai sanggup menghina ayat Quran. So, saya nak kata Khalil tu telah menghina ayat Quran. Kerana apa? Kerana politik dendam dia kepada Wabi Fadlina. Dia tak setuju dan dia tak faham nak mainkan isu yang Fadlina sebut. Ya, tentang dia tidak benarkan anak dia guna petang kapir dalam rumah. Kan? Jadi Khalil pun bawa, tulis dalam Facebook dia. Dia bayar Al-Quran. Ya Faru tu kepada non-Muslim. Jadi ayat Quran itu, ya, yang menerangkan tentang orang-orang kafir ini, dia tukar kepada non-Muslim. Bermakna yang mempersendakan Al-Quran itu, bukan Wabi Fadlina. Yang mempersendakan Al-Quran itu adalah Khalil, anak kepada Hadi Awang. Yang dia tulis itu tak disebut pun oleh Fadlina. Fadlina tidak merujuk pun kepada Al-Quran apa yang dia sebut. Sebab itu nak tekap, dengar dah habis apa yang dia sebut. Yang menghina, mempersenda Al-Quran itu kamu, Khalil Abdul Hadi. Kamu yang menukar perkataan Al-Quran ke kafirun kepada non-Muslim. Kerana apa? Kamu nak tunjukkan kepada penyokong kamu betapa teruknya Fadlina. Seolah-olah itu yang dia lakukan. Sebenarnya yang lakukan kamu yang lakukan. Dahlah satu fitnah. Fitnah kepada Fadlina. Satu. Yang kedua, kamu juga menghina kalamullah. Berpolitik ada batasnya. Ya, jangan gunakan Al-Quran. Tunggang satu ayat Al-Quran untuk kamu nak burukkan pihak lain. Al-Quran diturunkan untuk rahmat. Untuk petunjuk kepada manusia. Bukan Al-Quran diturunkan untuk kamu melanat atau memurukkan orang lain. Jangan gunakan hujah kalamullah untuk kamu nak burukkan orang lain. Apatah lagi orang yang kamu burukkan itu tak betul cara dia lebih mulia daripada kamu, wahai Khalil. Ya? Fadlina ni walaupun wanita, ya? Walaupun dia wanita, bukan tokoh lama pun dalam politik. Dia nak keadilan pun baru juga Fadlina ni. Dia bukan tokoh lama dalam politik. Ya? Tapi dia berjaya membentuk anak dia. Sampai anak dia seorang wanita menjadi hafizah. Seorang penghafaz Al-Quran 30 juzuk. Bukan satu juzuk. 30 juzuk. Anak dia dapat penghargaan sebab orang yang menghafaz Al-Quran 30 juzuk. Anak Fadlina, saudara. Haji Hadi kena sebut anak dia berapa orang yang boleh menghafal Al-Quran. Tak payah 30 juzuk. Satu juzuk je. Sesilap satu juzuk, Khalil pun tak boleh hafal. Sesilap satu juzuk, Haji Hadi pun tak boleh hafal. Jangan sampai orang letak kamu Khalil, kamu orang letak sebelah dia itu anak Fadlina. Dua orang, siapa boleh hafal Quran? Jangan sampai tahap itu orang letak. Nanti kamu malu. Kamu anak ulama, anak presiden PAS, diletak kepada anak Fadlina, dua orang ini atas pentas, kita tengok siapa yang boleh hafal Quran. Jangan sampai ke tahap itu. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya kalau anak Fadlina boleh menghafaz Al-Quran 30 juzuk, apakah Fadlina mengharamkan perkataan kafir yang sebelum dia Al-Quran itu? Kalau itu yang dimaksudkan, anak dia tidak boleh menjadi, tidak dapat pengiktirafan sebagai penghafal Al-Quran. Sebab Al-Quran itu ada ayat-ayat yang sebut tentang kafir.
Maknanya dari segi Al-Quran, apa yang baca dalam Al-Quran, tidak ada masalah pun. Walau karya kafirun, tidak ada masalah. Kita takbir raya ni pun akan sebut. Dan takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ha, takbir raya tak sama lagi ni. Kan? Ha, jangan ada masjid pula tukar kafirun kepada non-muslim. Sebab apa? Terpengaruh dengan apa yang disebut oleh anak Haji Hadi. Ya? Jangan sampai dia bodoh dia. Kebodohan anak Hadi itu menyangkit kepada kita. Ya? Sampai kata itu kita nak berpolitik. Apa lagi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira. Subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ha. Jangan pula kita jadi bodoh ikut terpengaruh dengan anak jahadi. Kita tukar takbir raya nanti. Walau karihal non-muslim. Jangan, saudara. Satu penghinaan. Ya. Yang orang mana-mana pihak tak pernah sebut pun. Tapi kita yang sebut. Kita yang sebut. Supaya orang lain percaya bahawa inilah yang disebut oleh Fadlina. Nah, betapa jahatnya kita. Iblis pun tak buat macam itu. Iblis pun tak fikir macam itu nak menyesatkan orang Islam. Tapi anak yang dikatakan anak ulama ini sanggup buat. Fitnah satu hal. Memfitnah Fadlina satu hal. Tapi mempersendakan ayat Quran. Pamer kat Facebook. Ha? Bayangkan kalau orang non-muslim baca. Oh, bukan Islam macam, oh ini cara Islamnya politik. Inikah politik Islam? Petik ayat Quran, ubah sendiri, tuduh orang lain. Memang celakalah saudara. Memang bangsatlah dia. Saya nak bagi tahu. Sebab itu saya katakan, bila Haji Hadi ni jadi menteri, makan gaji buta, ya, tak ikhlas berjuang, kau bagi keluarga kau makan minum, ya, bertentu halal haramnya, dapat macam ni, anak macam ni. Tak ada adab. Fitnah orang. Tunggang agama. Ayat Al-Quran pun boleh memainkan. Cuba kalau benda tu datangnya daripada pemimpin DAP. Nak tengok. Bayangkanlah kalau pemimpin DAP yang buat macam itu. Tulis ayat Al-Quran dalam bahasa Melayu. Kemudian pergi ubah. Saya rasa penuh pada merbuk tu diorang berdemonstrasi. Himpun segala one-on-one-on. Tak tahulah ramai rumah pemimpin DAP yang mereka akan lemparkan molotov koktel. Kalau ini yang dibuat oleh pemimpin DAP. Ubah Al-Quran tulis dalam bahasa Melayu. Kemudian ubah ayat dia, tuduh orang lain. Memang celaka. Lanat kerja ni. Politik sampai ke tahap itu. Ya? Yang orang lain tak buat, kamu kata dia buat, kamu ubah Al-Quran. Kalau hebat sangat sepatutnya cara berhemah pada cabar Fadlina tu berdebat. Khalil, kalau kamu hebat sangat, kamu anak presiden. Saya minta Fadlina berdebat dengan saya apa yang Fadlina sebut tentang kafir telah sebut Al-Quran. Saudara, kalau kita faham, saya dua kali tengok ucapan dia, video yang dia masukkan itu. Dua kali saya cuba cari di mana salah dia. Yang disebut dia tanah anak dia dalam rumah, ya. Menggunakan istilah kafir, menggelarkan orang ni. Menggelarkan orang bukan Islam tu kafir. Kita sendiri pun dengan kawan kita tak panggil dia kafir. Walaupun kita tahu dia bukan Islam, tapi kita takkan panggil, eh kafir ni kejap. Ada kita buat yang tu. Eh parti PAS pun macam tu lah. Dalam jemputan-jemputan dia, oh non-Muslim. Merayakan hari raya bersama non-Muslim. Kelab penyokong himpunan bukan Islam. Dalam parti dia pun selalu sebut dalam banner kepada non-Muslim. Dia pun tak nak guna kafir ni. Dia tahu. Tapi Singapura dia buat sebab nak politik.
nak mendatangkan kebencian orang kepada pihak lain, buat fitnah. Wahai dia tahu dan dia guna istilah itu. Dia pun guna istilah non-Muslim dalam PAS. Baru ni saya baca, dia tunjuk gambar yang pelajar India tu yang berdaftar di PASTI. Seorang pelajar non-Muslim berdaftar di PASTI. Kenapa tak sebut seorang pelajar KP masuk ke PASTI? Kenapa tak tulis? Tahu pula dia tak nak tulis. Tak sebab apa? Akan menyinggung perasaan orang. Dia tahu, apa salah dia tulis KP? Kan dalam Al-Quran ada sebut KP, tulislah KP. Tahu pula dia tulis non-Muslim, kenapa? Sebab dia tahu itu bukan akhlak Islam. Tetapi dalam politik dia sanggup buat macam itu untuk nak tunjuk orang lain tak ada akhlak. Nak tunjuk orang lain sesat. Nak menyesatkan Fazlina. Itu je tujuannya. Oh, kenapa Fazlina melarang gunakan perkataan kafir dalam rumah? Sedangkan itu Al-Quran dah ada. Dalam Al-Quran pun sebut perkataan kafir. Kenapa nak larang anak-anak guna dalam rumah? Yang dilarang oleh Fazlina bukan kerana ayat Al-Quran sebut kafir itu. Yang dilarang oleh Fazlina adalah dia bentuk anak-anak dia dengan akhlak supaya dengan orang kafir ni jangan kita sebut-sebut di kafir. Itu yang difahamkan. Jangan bersembang-sembang di situ depan kafir, kata kafir-kafir. Dia tak suka dengar. Dah lah Quran betul lah. Sebab itu anak dia boleh hafal Al-Quran. Dia tidak akan menjadi seorang penghafal Al-Quran kalau dia meninggalkan perkataan kafir yang terkandung di dalam Al-Quran. Maknanya kita kena letak diri kita dengan betul. Waktu bila kita nak sebut waktu kafir dan waktu bila kita tak boleh sebut kata kafir. Jangan kita gunakan jumud kejumudan otak kita hanya kerana dalam Quran boleh, maka dalam rumah pun boleh sebut. Kalau macam tu, anak kita bergaduh, dia boleh bergaduh dengan adik-adik dia, tercelaka dalam kau, kita pun marah. Kenapa guna perkataan celaka? Dalam Quran ada. Dalam Quran ada perkataan celaka. Tabat yada abi lahabin watab. Celaka lahabin lahab. Ini benda surah yang perkataan celaka disebut dalam Quran. Kalau macam itu, kita bagi tahu anak kita, bolehlah sebut perkataan celaka. Sebab apa? Sebab dalam Quran ada. Jangan sempitkan otak kita. Ada benda dalam Quran yang Allah sebut yang kita tidak boleh sebut. Sebab itu dalam Quran pun tak semua orang Islam, tak semua orang bukan Islam Allah sebut kafir. Adalah ayat Quran, ya ayuhan nas, wahai manusia. Bermakna yang bukan Islam ke, tak Islam ke, kena dengar. Banyak Quran yang bermula dengan ya ayuhan lazina amanu, dengan beriman. Ada yang ya ayuhan nas, dia tak sebut beriman, dia sebut manusia. Ada yang sebut tentang kafir. Banyaklah Quran berbentuk macam itu dan kena dengan sesuai dan tempat dia. Yang kita ni bodoh sangat berpolitik, kita petik satu ini, kita nak kena kawan lain dengan ayat Al-Quran. Ini dia kata penunggang agama, saudara. Sebab itu kita selalu sebut penunggang agama itu. Orang yang ambil sikit-sikit Al-Quran, nak gunakan untuk kepentingan dia. Nak berukkan kerajaan dulu, macam tu lah. Dikata zaman Mahdi tu, Mahdi zalim. Okey, kita pun setuju, kita lawan Mahdi. Ni Mahdi zalim pun. Atta ISA, bicara tahan orang masuk penjara tanpa bicara. Ni Mahdi zalim. Sebab itu orang gelar dia maafin awan Mahdi zalim. Orang sebut. Lepas dia PAS pun sebut dulu dalam parti PAS ni. Kita dah baca rakyat lama. Tahu dah. Kita sebut pemerintah dia zalim. Apa dalam setiap kali ceramah PAS waktu itu? Nak bagi orang jangan sokong kerajaan bahasa nasional yang dipimpin oleh Mahdi yang zalim waktu itu. Apa yang selalu PAS sebut dalam ceramah dia? Dia baca Al-Quran juga. Supaya jangan cenderung kepada orang zalim. Wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumunna. Jangan sesekali cenderung kepada orang yang zalim, kelak kita dibakar api neraka. Jangan cenderung tuan-tuan, kita cenderung pun tak boleh, apatah lagi kita mengundi ataupun kita menyokong. Cenderung pun kita akan dicampak ke neraka. Apatah lagi kalau kita mengundi mereka dan kita menyokong mereka. Ini ceramah-ceramah pemimpin PAS waktu itu. Adakah salah ayat tu? Tak salah. Apa kenakah dengan tempat dia? Kena. Waktu itu kerajaan Man Zalim. Atta ISA masih ada. Dan Mahathir merintah Man Zalim pun. Ya? Man Zalim pun. Kalau tidak, takkan dia boleh fitnah orang sesuka hati. Dia boleh aibkan orang. Ya?
tahan orang dan tanpa bicara. Dia boleh rampas royalti waktu itu di Kelantan dan Terengganu. Dia boleh tutup peruntukan kepada suara-suara agama. Ini memang zalim. Dan ayat itu kena dengan masa dia dan tempat dia. Pas gunakan. Tapi jangan guna kerana kepentingan politik. Guna kerana Allah Ta'ala. Kita lawan kejahatan zalim. Kenapa? Kerana Allah tak bagi. Allah larang kita. Sebab itu. Bukan kerana kita nak menang pilihan raya ke. Bukan kerana kita parti tak sama dengan dia. Tak. Kerana Allah. Kita suka kat dia pun kerana Allah. Kita benci kat orang pun kerana Allah. Itu yang penting, saudara. Bukan kerana kita nak. Kerana kita berbeza pandangan politik. Kalau kita letak politik tu atas pada itu. Ini jadi masalah dia. Ini jadi masalah dia. Ini jadi masalah dia. Bila nak kawan dengan DAP, kamu membaca ayat Al-Quran. Ya? Tentang bagaimana ya, Nabi diturunkan sebagai rahmat kesian alam. Warsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku turunkan kau buat Muhammad, mereka menjadi rahmat kepada kesian alam. Kita pun bercerita lah semua kaum ini ya, bersatu padu, saling kenal mengenal. Ya? Tuhan jadikan manusia berbagai kaum dan berbagai bangsa hanya untuk berkenal-mengenal. Ha? Kita akan guna ayat itu. Waktu kita nak baik dengan DAP. Sanjung DAP. Baca Al-Quran, kita bersanjung DAP. Tapi bila kita bermusuh dengan DAP, kita cari juga Al-Quran tu. Kita burukkan DAP pula. Waktu kita nak baik dengan UMNO, baca Al-Quran jugalah. Kan? Untuk penyatuan umat Islam. Buat fakat nasional bersama UMNO. Sebab apa? Arahan Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wala tafaraku. Guna ayat itu. Penyatuan Melayu dan jangan pecah belah. Maka kita sama UMNO ni adalah mengikut apa yang Quran suruh. Ya? Maknanya orang Melayu Islam ni hanya ada berada dalam PAS. Melayu Islam itu hanya berada dalam UMNO. Ha, cukuplah dua ni bergabung. Maka terlaksanalah apa yang Allah perintah. Salah saudara. Kalau kita nak menyatukan umat Islam, bukan UMNO, bukan PAS saja. Semua sekali orang Islam, tak kira parti mana pun. Hendaklah kita ajak bersatu padu. Dan masa yang paling-paling tepat, masa yang paling sesuai untuk kita melaksanakan apa yang Allah perintah, baru-baru ini lah. Selepas PRU. Sengaja Tuhan bagi dan Tuhan aturkan selepas PRU. Tak ada parti pun yang ada kuasa membentuk kerajaan bersendirian. Sebab apa Allah tak kedirikan macam itu? Sebab Allah nak tengok. Betul ke tak betul ke nak bersatu? Kalau orang boleh berfikir, dia boleh berfikir. Kenapa PRU yang lepas, tak ada satu parti pun yang boleh bentuk kerajaan bersendirian. Parti paling banyak dapat kursi, PH, betul. Tapi tak cukup jumlah nak bentuk bersendirian. Tak ada parti yang boleh bentuk bersendirian. Allah dah atur seperti itu. Sebab apa? Dia nak tengok. Selama ni kita bercakap tentang penyatuan Melayu, buat mufakat nasional satu kumpulan. Ini satu kumpulan, Melayu, 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 Islam, Islam, Islam nak bersatu, sembang, sembang, bersatu Melayu, bersatu Islam. Tuhan kata aku nak tengok betul tak betul. Pada raya kali ini, tak satu pun yang boleh. Aku nak tengok macam mana kau nak bersatu. Dulu kau buat mufakat nasional. Siapa dia mufakat nasional? UMNO. Ha? UMNO dengan PAS. Apakah itu yang dikatakan penyatuan Melayu Islam? Tak. Tak tepat. Itu hanya penyatuan dua parti Melayu. Itu betul. Penyatuan dua parti Melayu betul. Nak katakan muafakat nasional adalah berlambang perpaduan Islam di Malaysia? Tak. Sebab masih ramai parti-parti di luar sana yang ada di kalangan mereka ahli bangsa Melayu dan Islam. Kenapa tidak dipanggil? Kenapa tidak diajak? Kalau hanya UMNO dan PAS, itu adalah kerjasama politik. Tahaluf siasi. Ta'un macam-macam lah. Kan istilah dia. Bukan kerana awak perintah Tuhan. Sekarang ni Tuhan nak uji. Kan? Betul ke kau nak bersatu ni? Okey, pelanggan kali ni tak ada siapa boleh bentuk. Aku nak tengok kau boleh bersatu tak? Maka peluang itu diberikan kepada kita. Terutamanya kepada orang Melayu Islam dan negara kita. Betul ke kita ikhlas? Nak mengikut apa yang Allah perintahkan dalam ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Betul tak tu tuan nak gunakan? Maka ya, yang Tuan Agung panggil
semua parti jangan dah politik habis. Mari kita bangunkan negara, stabilkan ekonomi negara, bersatu semua sekali. Kau pembangkang ke sebelum ini, kau kerajaan ke sebelum ini, ya? Kau bermusuh ke sebelum ini, ayuh. Tak ada siapa yang bentuk kerajaan bersendirian. Bercampurlah, bergabunglah. Ini yang dibawa oleh kepada duitanku. Yang Allah ilhamkan kepada dia. Yang Allah nak tengok kita buat tak buat. Dan ilham tu datang kepada tuanku. Mencadangkan kepada kita. Kalau kita ikutkan Anwar, kalau ikut logik politik, kalau ikut dendam politik, logik politik, rasa-rasanya Anwar orang paling pertama akan membantah. Kalau Anwar tu orang yang tidak pedak, tidak berpegang kepada Islam, Anwar lah orang pertama akan bantah. Sebab tak mungkin dia kata PH yang dapat gabungan paling besar 82 kerusi nak terima pula 74 kerusi dah. 74 kerusi satu hal. Bapa kepala pengkhianat yang menjatuh ke kerajaan PH tu. Nak kerjasama dengan musuh politik tak apa. Boleh lagi kerjasama, boleh lagi berunding dengan musuh politik ni. Tapi dengan pengkhianat tak masuk akal selalu. Nabi pun pernah berunding, berbincang dengan musuh. Dengan orang kafir, tentera musyrik, musyrikin di Mekah. Nabi pernah berbincang dengan mereka, buat perjanjian Hudaibiyah dan sebagainya. Tidak masalah dengan musuh. Tapi musuh dengan pengkhianat lain. PN ni pengkhianat. Sebab apa kita panggil pengkhianat? Sebab dia bentuk kerajaan dengan cara khianat. Muhyiddin tu pengkhianat, Azmin tu pengkhianat. Tikam kawan-kawan dalam parti hanya untuk dapatkan kuasa. Itu dipanggil pengkhianat. Kalau ikut logik akal, mana mungkin Anwar nak terima pergabungan ataupun idea daripada Agong. Tetapi Anwar memikirkan yang penting bukan diri dia. Yang penting bukan emosi dia. Yang penting apa yang Allah perintahkan tentang penyatuan Melayu. Dan ini disampaikan oleh Tuan Agong. Agong adalah ketua agama. Dia ulil amri. Ketika itu kerajaan tak ada. Dia adalah pemerintah. Yang Tuan Agong. Dia ulil amri. Dia ketua agama. Bila dia ketua agama, apabila dia ulil amri, ada ayat Quran yang sebut tentang taat kepada ulil amri. Tak boleh derhaka, tak boleh melawan kepada ulil amri kalau apa yang disarankan oleh pemerintah benda-benda yang baik. Kecuali kalau disarankan benda-benda yang mungkar. Benda yang mungkar betul tak boleh taat. Tapi kalau benda wajib taat, benda yang baik kena taat, kena ikut. Apabila Agong memberikan pandangan, Agong menitahkan perkara yang baik kena ikut. Maka Anwar kata okey tak apa. PH boleh bergabung dengan PN. Tak ada masalah. Anwar boleh lupakan segala yang dah lepas. Tapi Muhyiddin ni kan. Muhyiddin ni saudara, dia bukan fikir tentang penyatuan Melayu. Dia bukan fikir tentang penyatuan Islam. Kalau dia fikir, dia juga akan terima. Kan? Tapi apa yang dia fikir? Dia tengok dulu. Kalau kami nak bersatu, siapa nak jadi Perdana Menteri? Jawatan dan kedudukan tu nak tengok dulu. Dia tak fikirlah tentang penyatuan Melayu Islam. Tak fikir. Rahmat yang Tuhan nak bagi ni kepada negara kita ni tentang penyatuan Islam seperti mana yang sebut oleh Al-Quran. Muhyiddin tak mau. Sebab bagi dia sebenarnya bukan masalah penyatuan. Masalah sekarang bagi aku adalah aku hilang kuasa. Dan aku nak kuasa itu balik. Sebab aku jadi Perdana Menteri 17 bulan je. Mana aku sempat. Aku sempat sakau jana wibawa je. Banyak lagi aku nak sakau tak sempat. Rumah aku dah renovate 38 juta. Gila ke aku nak renovate rumah kediaman resmi. Tapi aku tak duduk. Gila lah dia kata. Aku dah order Mercedes. Aku tak payah naik. Rumah aku 38 juta tu. Rumah kediaman Perdana Menteri tu aku dah buat. Guna duit korang lah. Duit korang rakyat-rakyat berjata ni. Aku gunakan duit korang yang tengah susah COVID. Yang korang nak angkat berdarah putih tu tak makan. Tak menteri darah. Duit korang aku sedut. Repair rumah aku. Korang pergi korek tabung kali BSP. Tiba-tiba aku tak boleh jadi PM. Mana boleh? Tu ada. Saya nak tunjuk. Nak beritahu walaupun betapa bodohnya kamu kalau kamu masih mengharapkan PN tu jadi kerajaan.